Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Amma ba'du, samo kita muliakan Bapak Bupati Pesisir Selatan. Alhamdulillah kini beliau maju untuk jadi Bupati Pesisir Selatan untuk kedua kalinya. Dulu beliau wakil bupati, setelah itu jadi bupati. Insya Allah berkat doa kita bersama akan jadi bupati lagi. Amin ya rabbal. Insyaallah WC dengan dana ibah 200 juta sabanta selesai bu. Ya. Ambo dak ada tanya ke nyu dak. Tapi ambo cari tadi actingnya mode itu bu. Dana musaji ko ada dana ibah. Picaro we ko ada rekomendasi dari Bapak Bupati. Sarai bisu ko nyu manang dulu. Kalau balio menyebui Pak Tangko, kalau ambo ndak apa-apa. Baik, selanjutnya kami hormati Bapak Ibu Camat. Alhamdulillah, maaf Bunda. Alhamdulillah Ibu Camat kita jauh-jauh tadi dulu tiba pada awak. Selanjutnya Bapak Wali Nagari Mandeh, istimewa bagi kita Nagari Mandeh. Ambo dari kampung tadi ibu dari Pariaman berangkat jam 3, tiba siko jam 6 lewat 59 menit. Dijamu tadi dek kakak ambo itu nyo orang Sumando Pariaman, dan juga ditunggu oleh Bapak Kua Pak Buya Susanto juga orang Sumando Pariaman. Pambayar lo sama ambo istrinya juga orang Sikumbang. Wabil khusus kepada angkulnya mama nanggadang basa batuah kapai tampak batanyo kapulang tampak babur itu. Bapak dan ibu pemuda dan pemudi hadirin wal hadirat yang telah hadir di masjid malam kini, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulangi lah bu, ambo masih nampak dan bu ibu apa kini masih ada yang wak pikiran nol konsentrasi lah. Lambo turunan mic tadi supaya lembek suara wak. Kini ambo ulang balik. Busana sadonyo, khususnya segala busana ambo yang hadir khususnya muslim muslimat, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada arwah junjungan kita yaitu Sayyidina Mustafa Muhammad. Salam tu Allah ala Tuhan. Cukup. Rasulullah dilahirkan ke permukaan dunia iko di zaman jahiliyah. Waktu
dikenal dengan tahun gajah. Tahun 571 Masehi lahir Rasulullah ke atas dunia ini. Lah hampir 1500 tahun sampai hari ini. Alhamdulillah busana ambo di mandeh masih alun bakuran cinta wak ka nabi lai. Ba ade sana lai sayang wak ka nabi. Tonanam yang ko je baca rega. Oi sagala urang ko gak kasaba. Sagala urang nan urang je ko lai cinta wak ka nabi. Lai sayang wak ka nabi. Pengen masa bawa je nabi. Alhamdulillah. Lah bingo katuhuna. Tinggal 9 menit lagi, Bu. Jadwal ambo sikut jam 9 sampai jam 10 malam. Berarti kita baik-baik memakai waktu 8 menit ini, baik. Lai talo mangaji lagi jam 10 ada sana? Lagi jam 10 talo? Lagi jam 10 talo? Diam dulu enggak? Bapak ibu yang ambo hormati, kalau maulidun maulid nabi dasarnya cinta seluruh orang negari mandi yang cinta ke Rasulullah, hari ini telah menampakkan badannya bapak ibu. Kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Nabi mengatakan man ahabba sunnati fakat ahabbani, man ahabbani kana maya fil jannah. Bahasa mandirnya, barang siapa yang cinta kepadaku, orang ini bersamaku di surga. Tak peduli mau Jokowi kah, mau Prabowo kah, mau Buya Mayadi kah, mau Pak Yul, apa namanya tadi? Ya, Lismasian. Ah, ya. Mau bupati kah? Mau camai kah? Mau negari? Mau datua? Siapapun anda, kalau cinta Rasulullah, bersamaku di surga, kata Nabi. Amin ya Rabbal. Ini kalau banyak setan-setan, Pak. Mengamu naik Nabi itu, banyak, ah, haram, Nabi tak memuai. Ah, kamu ingat gini, kok. Baik, Mbak, kok mode itu banyak kerasnya tangguh? Ini mode itu, Pak. Kalau lah jo Allah, jo Rasul tegak, Pak. Biasa ya. Tabunin tanpa tahta bujian lalu berkasih sampai dia maaf pacah. Dengan dasarnya kalimah. La ilaha. La ilaha. Muhammadur Rasul. Oke, kenapa kita cinta ke Rasulullah? Ada apa? Tahukah kita? Orang yang paling hebat, terkenal, paling berjasa, sejak ujung timur sampai barat, sejak Nabiya Takambang, sejak dari Nabi Adam, sampai hari ini, lun ado mengalahkan jasa Muhammad. Alfa ini sondo. Jasa listrik. Di mana-mana bapak ibu ya, tarang masaji, tarang okuil, tarang gereja, tarang istana, tarang sebagainya. Kenapa? Karena ada penyemu listrik. Gadang biasanya gadang. Tapi kalau kita cari Rasulullah, belum se cuil jaso Thomas Alva Edison dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah itu apa? Yakhrujuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari perenang kalam kepada nantara. Dari nama Tuhan kepada Tuhan. Dari nama akhlak kepada akhlak. Dari yang haram kepada yang halal bersama yang ada. Lama kan nama rumah tadi? Layu tambuah. Layu sama jauh sama udah. Ma tuan no isi nantinya. Awak udah awak nak doleh dan kerja. Aku salawan sakit tanggal 27 lah cari udah. Kau nak kurang suara cik.
Tanggal berapa sih kau pilkada sama preman ya? Ya. Jadi artinya kalau cinta Rasulullah buktinya ikhlas, ha? Jauh-jauh dari Pari Aman diundang Muhammad Ari, semua di belakangnya diagendakan, uang si kau minta hari ke hari tarang. Nah, kau tak siang hari sewa. Marah mandagan tu dah PS semalam kini bo. Berapa hasilnya? Coba bandingkan dengan Maulidur Rasul. Orang cinta Rasulullah dibandingkan dengan dunia yang anda dapatkan, tidak bisa dibandingkan bakado. Bagaikan bulan matahari dengan senter, tidak ada bandingnya. Kalau Rasulullah dapat sayangnya di awak bakado, Rasulullah telah menjamin syafaati yaumal kiamat, pertolonganku nanti di akhirat. Tahu kado sana ambo? Sabanyak tu Nabi ta'an. Sajak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, ndak surang juga bisa menolong dapat. Kecuali Nabi besar Mustafa Muhammad. Nabi Adam baraga dengan dapat. Mantuk tahu loh. Ndak. Mantuk lah masa hubung loh. Ndak. Apa yang kadang tulangnya oke bisa rugo diciptakan bro. Orang pertama di dunia tidak bisa menolong anaknya saja, si Kabil pak, anak kandung sebulan tulang pak, tidak bisa nyotolong dan Nabi Adam. Nabi Nuh pembuat kapal pertama terbesar di permukaan dunia ini pak, tidak bisa menolong anak kandungnya Kinaan. Ibrahim tidak terbakar di api selama 40 hari 40 malam, tidak mampu menolong ayahnya Azar. Tapi Bapak Ibu, Rasulullah akhir zaman, Sayyidul Anbiya, pemimpin semua rasul, asal sekalian alam, tahukah anda kalau tidak kena engkau ya Muhammad, tidak kaben jadian alam ini, kata Allah. Kalau tidak dek Muhammad pak, tidak kabalai di dua awak lawir pak. Kalau tidak dek Muhammad pak, tidak kabisa pak, kau cari apa pak. Yo, ni bisa mato amaliek kalau tidak ada dek Nur Muhammad tidak akan bisa. Dah bahasa lihat saya langsung dah ada. Ni no maco-maco pasan mantan tu ni dah ulian. Masa nak lagi yo mantan aja ni tu WA. Ah, okey. Ubiya tuan kusu uzan mahde. Sangkau buruah mahde. Ah, jadi kini ambil keyakinan dulu Bapak Ibu. Bahwa yang membantu kita, bahwa yang menolong kita di akhirat nanti adalah syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah itu apa? Apa syafaat itu? Go. Syafaat itu adalah senteng nan kamambilai. Lemah nan kamanau. Iya Pak Gua. Pak Gua mang anggu aja. Anang anggu. Lagi sentian nak kembali lama nak menawa air nak kembali, tidak ada satu pun yang bisa kecuali Rasulullah. Tunggu, kami punya harta banyak dihantam oleh Allah. Ayyauma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti hartamu, anakmu bangkit, anakmu tentara, anak dan polisi, anak dan dokter spesialis, anak dan gubernur, anak dan bupati, anak dan uang, tidak bisa. Jangan apa-apa enggak lah itu kalau Lili. Kalau Lili barah anak ya. Limo ya. Uang mah barah. Cie, betul limo nah. Bisa, Pak. Kok ini bisa, Pak? Anda ambil di Kapolda gak jawab, ah bisa lah menolong seketek
Anak ambo kini menjabat anu kabak Kesra di Sodapo di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan kabak Kesra. Habis urusan itu tu Pak. Urusan ko suap buat proposal antan ke mi kabupati kabak Kesra di tengah-tengah ni bupati cek ah keluar PT urus mereka dengan online. Coba ambo kabak Kesra ambo Bapak Ibu begini ya. Bapak Kesra Provinsi sama Bapak Kesra Awak ya Pak Ibu. Nah jadi itu reko lah terusannya orang pengurus masjid pemuka masyarakat reko nak buat perusahaan semacam itu reko. Nah jadi kini artinya apa lokasi tengku nanti di akhirat tidak apa guna anak kita doh Pak, tidak apa guna apa guna harato doh tangke tidak apa guna Tuhan apa gunanya tengku. Ini dia kau pun selim, hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang selalu dengan la ilaha lagi la ilaha. Apa ini yang menghormati? Persoalannya kalau di akhirat aku yang wabok ke akhirat tangguh harapnya banyak sebelum macam itu sudah jelas tidak ada gunanya lah jalan kaji cita. Kini apa kaji datangku? Bagaimana caranya trik kita mencintai Rasulullah? Apa bukti kita sayangkan Nabi? Biasa bu, kalau orang cinta itu bu, ada zaman Nabi dulu. Mungkin ada yang sama zamannya bu, kelahiran 78. Di zaman Nabi bu, waktu Nabi SMA, 96 sampai 78 dulu. Ada waktu itu bu, film yang sangat viral yaitu film India. Masih ngelak enggak dulu film India waktu SMP SMA dulu bintangnya bu waktu itu siapa? Ini Amitabh Bachchan. Ya Allah saking salut dan cinta ke Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan itu rambutnya belah dulu. Salah dulu. Rambut malamu, awak penonton, ya awak kagum, awak cinta. Sehingga bu, ambil dulu rambutnya beladun. Oh, agak-agak mana, menurut Pak. Ya, kini kau berdua, karena lari sudah dua, dia itu dia. Ya, sudah, pelalang, ya, kan? Awak itu tidak bisa, Pak. Kalau dalam forum itu tidak bisa, menurut Pak. Eh, bu, ya, Pak, berjiwa besar lah, bu, ya. Itu dia berjiwa besar, tuh, Pak. Supaya jangka buik sudah kolai. Nah itu aja. Apa panggilnya? Poinnya panggilnya semuanya kehendak Allah Subhanahu fa'alu lima yurid. Seluruh yang terjadi itu kehendak Allah. Lintu buat sekolah Pak Kuah Allah tentu deh Tuhan kau sebutnya Pak Bati mah. Ah, pikiran ada. Ya jangan biar kau bermasalah lo tak boleh berbangga. Cuma tu ambo pelajaran supaya jangan terulang lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang menghormati, nek cinta ke sesuatu buahnya apa? Meniru sesuatu. Kalau yo cinta karena Nabi Muhammad, kita tiru Nabi Muhammad. Coba kita dite. Nabi sembahyang apa enggak? Balimu namanya. Nabi sembahyang apa enggak? Nabi puasa apa enggak? Kalau Nabi sembahyang dia puasa, awak Allah sembahyang. Kan balimu tinggal-tinggal ya. Bulan puasa, lain puasa sadanya. Tiga hari pertama. Sodato latibu deko hari kalam. Lawak la mulai kalua. Kansarai kalua 62 karanjang. Aye minun lah batuka jolimun. Alay. Awak pitih lah banyak. Kece awak Bapak Ibu, awak kakak yo, jo salamue. Kece awak titi kok kali awak jo tari. Kiranya Bapak Ibu bisa ko paneka sampai petang. Kiranya hujan di tangan ini bisa ko umur
mulai ka panjang kironyo mati sabalun babini. Kecewa kole sampai tu wede takwa kironyo malang berapa itulah muncul daripada yang mati. Ambo kalau iko bantu ewa bersana ambo sadoe maaf bo ndak kalamu kada pajak bo jamai ndak kalamu kada bo jamat lah barang bo gini barang anak lupo limo baru oh lah lupo ibu ko limo mwe baru sa limo limo tu balita bo lima puluh ah ah kalau 50 atau bo tiga balik tahun lagi tinggal je bo kalau pak obat ila lah dia 50 ada tu lah laku ega cok dapat itu deh. Lalu 50 lah dia berapa jemaah tahu berarti 56 lah. Lah 60 ah. Lah dia mana? Tiga tahun ni pak. Itu pun kalau lah ikut sunnah deh pak. 63. Iya. Nah, dona tuh perkobat sendiri. Ya, dona ya. Ama laba lagi nih semua. Berapa semua ini? Ah? Oh, lalu pikun tak kenal ya. Uang tak kenal semua je lah. Dona serius. Siapa? Uang apa jujur baju merah lah. Ayer baju baju mana tua lo? Oh tua lom tua nali tu dah. Tu mudah mudah. Kalau kau ni lalu pe panai, mau saja gua mui. Setempat pinang tu mau sembuh ada. Boleh ada pilih ya pak. Tapi kalau sebenarnya kan pak jawab ni baru mui pak. Misalnya 75. Ha serius ni. Tapi kau memang pak lalu pe tu bahan agaknya. Baru mui pak. 26 56 ah ya mudah pak. Nah jadi bapak ibu kalau kita cari zaman ini gaya malaikat maulid zaman itu beda loh pak. Kalau dulu di zaman nama ketek-ketek kecil-kecil ya menengenek malaikat maulid itu cara cariknya orang pakai sakitnya sebulan lupa gua pakai di liat aja di orang dulu tiba orang macam dia dulu di antara lama-lama mahal lagi dulu itu gaya dulu mati kalau kini beko lah pedo kini gaya mati nak hodai turun lain gaya kini sedang minum kopi dan duduk-duduk lepau mati serius itu nak iya kan ha. Kacau kamu doa lah, kamu doa kanyo, nak kamu boleh. Lama kamu sana, sampai pulau satu di bawah 5 tahun. Kalau sampai pulau satu, kalau setiap 63 baratu, berapa dah wadra? Amat dah 3 SD dah jadi tak darus. Berarti tinggal 22 lagi. 22 tahun lagi. Makasih lah, makasih. Kalau ikut Nabi 22 tahun lain, ini 21 21 tambah 22 lain tahun 22 tahun lain, itu lebih ya. Ibu kita pernah cek di YouTube ini ya. Timbul nama ya. Umur sama apa? 41 tinggal kalau ikut Nabi tinggal 22 kama pai kata lo wa dak tentu insyaallah dak macam lihat lah ya kau pina tentu insyaallah apo nak takkan ada wa matematika ya umur kalau ikut Nabi 63 sudah dipakai 41 berarti tinggal 22 tu kita pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 21 tahun barat tinggal lama banget intelijensi orang sih
Masa 22 kurang 21 tidak tampil. Kamu suasana goreng canara. Oi, kamu suasana go. Namanya kamu suasana go, tolong ya. Namanya tidak diam, selak. Omoe tinggal 22, pakai 21, beratnya. Un. Bulan, sabale bulan, beratnya. Bulan, minggu, tiga minggu, beratnya. Minggu, hari, enam hari, beratnya. Semalam, jam, 23 jam, beratnya. Kajam, ni. Ni 59 milik para tinggalai. Sambil dia alun eh, ikut yang mati juga naik. Tia 59 dah tia barat tinggal di sana. Ingat, sampai tia ke pai, sampai tia ke pulau, ibadah tidak ada. Tuhan dah tentu, dosa banyak, jahanam menunggu anda. Siapapun anda, awakan garin kuda garin dolang si mereka. Awakan imam, awakan labai, awakan ustaz, tuanku Bandar Osati Muhammad Arif, biarin, emang ku pikirin. Kalau Tuhan tak tentu di sana, penyakit paling gadang. Kini kalau banyak orang memang ngaji tentang Tuhan. Ada apa jauh sebelah tua kecil Tuhan tinggal telangi. Awak orang pasti siapa ya? Kita orang negeri mandi, ambo yakin, tak kati cayo gawa tu dah, lebih cayo agati Tuhan tinggal terangi, mengajar warna deh itu tinggal, tu bayar je jadi awak main di mai, saya Allah itu terangi nak tuju lah, cuma Allah adole terangi, okay, si Allah beradole terangi, no. Kenapa Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, aku di sana. Awak di masoji masaji ana mukini. As-sakinatul jah. As-sakin najah. As-sunnah. Kita di masaji mande. Okey, Bapak Ibu, ada Tuhan siko kini? Oh, selalu di sana ada Tuhan siko? Beko amo ke Pariaman, ada Tuhan di Pariaman. Bisu amo di Bayang Sangka, ada Tuhan di Sangka. Nusa amo di Kalimantan, ada Tuhan di Kalimantan. Kalau begitu, apakah Tuhan pai Jawa ke Kalimantan? Salah. Apakah Tuhan itu seperti ajudan bupati dengan bupati? No. Bupati pai kamu saji mande saji asam asun najah kironyo ajudane ti pai berdua cek kameramen cek sopir misalnya kini apakah Tuhan pai kemanwa seperti ajudan pai bupati? Tidak payah nah Tuhan dekat ke Kalimantan lah menunggu lah ini soal ke padangnya pai lah balik ya panik ke kiri ini tu siapa lo kamu macam ni kau lai, pernah ni nak jaga kau bagai kie, atau tando atur sana tando Tuhan dan tentu dia wa, kalau lu tentu Tuhan, wala tamutunna illa wantum muslimun, jangan mati sekali, rugi kita di sana, barang kayak kosong apa kita, mati bukan permainan, mati kau serius pak. Pikirnya mati sekalinya mah karena dulu orang yang sombong beko itu bodi kira itu dicai loaka ordal gimana cai orang dalam gaya ibu dia kira beko dia laku beko karena do to saya nopina on gaya bayi iyo lawa sindan gaya karena iyo ini laku itu ini kaya dillah ya mungkin sindan gaya tiga aja kan kaya dillah ya penganai pajah damam pajah dalam bisa sih kau dalangan je. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, sebagian kita ada yang paham dengan Tuhan.
Oleh karena itu datang Rasulullah, maka artinya apa? Maka artinya kita akan harus kenal dengan la ilaha illa Allah. La kalimat syariah tubuh pada kita. Ilaha kalimat tarikah, illa kalimat tarikah, Allah kalimat ma. Tuwela ma. Onda lotan tu sembuh. Kalimah ma'ri ma'rifah. Ah, nanti kita kaji guru-guru kita siko. Kita lanjutkan dulu yaitunya bagaimana reaksi cinta ke Rasulullah itu. Dicinta Rasulullah man ahabba se'an aksara zikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, dia sering menyebut sesuatu. Di soal apa-apa cali apa? Kini calon kamu dua nak. Pak Yu Cie, Pak Cie. Siapa? Joni. Oh, Indra Joni je. Ah, besok bapak ibu, awak akan nangado di lapangan. Nama yang dicinta orang tu pasti tu cowok sebuye. Jadi orang mandai sini kau cinta si A, ini si A atau tu tuan melapor no. Kalau orang anda kau cinta si B, A si B tu tuan no. Kenapa ni tu dia? Ni tak kata apa? Kalau orang cinta kepada seseorang, nyocoknya buih bapak. Jelah, awak ada punya kekasih. Nomor WA dia tes sekali itu pakai arlo A dua buah tu ya yang bagaimana pakai A supaya nomor satu dia tes terletak nomor apa tambah babi atau yang bad bad kok apa kan kenapa begitu bapak ibu karena nyo nomor satu di hati. Karena dia yang paling hebat, dia yang paling berjasa, dia paling sayangi, dia paling dan paling dan di atas segalanya. Kalau Rasulullah nomor satu, Allah dan Rasul nomor satu, Pak. Kalau bersama panggilan Allah dan panggilan upati, sementara lupa upati. Allah memanggil, Hayyalah upati kabak-kabak suruh wah kadang utang DPR 38-6 siko mungkin banyak pada pariaman ya siko banyak utang DPR apa nak sampai 5 kami 38 ya sampai puluhan ya azan orang Aceh kau keti toko orang azan kita pending dulu rapat insyaallah nanti kita lanjutkan jam 2:15 ini. Kenapa? Karena Allah yang tertinggi, Allah yang nomor satu, cintai Allah dan Rasulnya. Nomor dua bapak ibu, ummuka ibu engkau. Siapa ya Rasul yang paling ditaati, yang paling dipatuhi? Ummuka ibu engkau. Sama ya Rasulullah, ummuka ibu engkau. Hai segala laki-laki, maaf termasuk diri ambo. Secantik apapun istrimu, sekame apa juga nyo, saranca apa juga, kalau ibumu bicara, tunggu dulu istriku. Assalamualaikum Iwan, kau salam ini mawang ini dia tuh mah awak ada mandi mah pulau di desa no di kat rumah na pulang lah wang samanta ama sakit lah entah nama aku rumah sakit aku kecil pajak lah. Sementara yang mak awak kecil itu sudah ini dulu je. Adik ni aku sudah ini namanya. Ada orang yang bukan sudah ini. Ini bapak ini bahaya. Ini partai-partai LTB. Kau mak? Disiapkan untuk aku, Pak. LTB itu tahu dia, Pak. Laki takut ini.